Hai guys, kita sekarang lagi jalan-jalan ya sama JNJ. Nah, ini akan kita ulas sedikit kenapa JNJ ya. Nah, karena ada dua nama, Japas dan Jesslyn. Nah, mungkin teman-teman belum kenal ya. Ya, ini yang namanya Japas. Hai Japas. Hai. Umur berapa sih Japas? Umur 11. 11. Kelas berapa sekarang Japas? Kelas 6 SD. Oke, nah ini Japas. Makanya ada J dan NJ ya. Karena ada Japas dan Jesslyn. Nah, ini Jesslyn lagi makan ya. Hai Jesslyn. Hai. Jesslyn umur berapa? Udah mau 8. Udah mau 8 ya. Kelas berapa sih Jesslyn? Ya, inilah. Inilah tampang-tampang JNJ ya. Ini kita lagi bersantai. Nah, ini bundanya. Ibu Dewi. Ibu Dewi ya. Oke, kita akan lanjut jalan tapi tetap protokol ya. Karena musim COVID, kita tetap menggunakan masker. Oke, mana J? Maskernya mana, Japas? Kok dibuka Japas maskernya? Oh, tetap harus pakai masker ya. Itu Dedek juga ya. Lagi makan. Oh, lagi makan ya udah. Oke. Jalan lagi, lanjut. Oke, kita lagi jalan-jalan sama Bunda. Bunda yang nyetir, guys. Kita menuju rumah Laves. Menuju rumah Lapes sebentar, tapi tidak masuk karena takut satpam. Oke, kita jalan sekarang. Nah, ini dia super baruku, Ibu Niloh Dewi Anggreni. Itu anaknya di belakang ketawa. Nah, itu anaknya lagi yang cewek tuh. Baik, kita akan bahas ya satu persatu. Kalau di rumah si Japas itu seperti apa sih kegiatannya, sehingga dia bisa bermain musik dan lain sebagainya. Nah, inilah Japas dia ya. Nah, dia kalau di rumah nih seperti ini dia nih, tuh kelakuannya seperti ini. Dia juga sering latihan di rumah sendiri. Kalau mendengar musik, habis itu mencoba mencarinya, tuh kelakuannya. Kelakuannya lihat dia tuh. Nah, dia juga bisa menari, sering menari, pentas bersama grupnya. Dia ikut bersama grup Saraswati. Dia juga bisa bermain kendang. Ini khusus alat musik tradisional Bali. Di sela-sela waktu juga dia belajar melukis bersama adiknya. Dan dia juga bisa memukul gamelan. Gamelan dan sering pentas. Dan dia juga ikut drum band di sekolahnya.
ya cukup mendekati walaupun tidak sama, karena dia hanya menggunakan feelingnya saja. Dia bagus, juga bagus. Dia mencoba bermain keyboardnya sambil menyanyikan. Coba kita lihat cuplikannya ya. Oke, begitulah profil Japas ya. Kesehariannya seperti itu, mencoba mencari sendiri walaupun beberapa nada yang mungkin agak lepas, tapi karena dia otodidak, begitulah dia. Mohon bantuannya, klik subscribe di bawah ini agar dia lebih semangat lagi melatih dirinya. Oke, nanti selanjutnya kita akan bahas bagaimana dengan J yang satunya ya, yaitu Jislin. Nanti kita akan bahas berikutnya. Hai guys, terima kasih sudah menonton video saya. Terima kasih, jangan lupa subscribe, like, dan share ya. Dadah.